Dahulu ada seorang sahabat namanya Julaibib. Julaibib ini rajulun qasir, orangnya pendek, aswad, hitam, fakir, miskin. Tidak memiliki pakaian kecuali satu. Tempat tidurnya di bumi karena tidak punya rumah. Atapnya langit karena tidak punya tempat tinggal. Dan orang-orang tidak pernah mempedulikan Julaibib. Apabila datang tidak dicari, pergi pun dibiarkan. Karena orang tidak kenal Julaibib. Kenapa? La mala wala jah. Julaibib tidak punya harta, tidak punya kehormatan. Orang fakir, orang miskin, siapa yang kenal dia? Suatu ketika, Nabi sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya seperti ini. Tiba-tiba Julaibib lewat. Dipanggil sama Nabi. Julaibib, ta'an, kemari. Kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat yang berkumpul, "Ata'lamuna man hadha?" Kalian tahu siapa ini? Sebagian besar para sahabat enggak kenal dia. Padahal dia hidup di Madinah. Kenapa? Karena kemiskinannya. Sehingga tidak diperhitungkan orang. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Julaibib, ala tatazawwaj?" Julaibib, kamu mau menikah enggak? Julaibib ikhwatu fiddin, dia tidak ngeluh di hadapan Rasul, tidak mengatakan Rasul mau nikah dari mana, saya enggak punya uang, enggak, dia enggak ngomong begitu. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, siapa yang mau menikah dengan Julaibib?" Cuman gitu saja. "Wahai Rasul, siapa yang mau menikah dengan Julaibib?" La mala wala jah. Orang yang enggak punya harta, enggak punya kehormatan. Akhirnya Julaibib pergi. Besok dipanggil lagi sama Nabi, "Julaibib, mau nikah tidak?" Julaibib mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah kemarin sudah kukatakan siapa yang mau menikah dengan saya?" Akhirnya berkali-kali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Julaibib, ta'al kemari, idhab ila baiti fulanil ansari." Wahai Julaibib, kau pergi sana ke salah satu rumah dari rumah-rumah orang Ansar. Pergi ke sana. Di sana ada wanita. Katakan kepada tuan rumah itu bahwa saya diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminang putrinya. Katakan, "Nikahkan putrimu dengan saya dan ini perintah Rasul." Berangkatlah Julaibib itu. Ketika sudah sampai ke rumah yang dikehendaki Rasul, Julaibib mengetuk pintu dan mengatakan, "Assalamualaikum." Keluarlah bapak wanita itu dan mengatakan, "Waalaikumsalam." Tengok Julaibib di depan rumahnya, bingung dia. Apa ini Julaibib ke sini? Kata Julaibib, "Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah utusan yang diutus Rasul. Jawwiz ibnataka alaiya. Nikahkan putrimu denganku, ini perintah Rasul." Dan wanita yang dimaksud itu adalah wanita tercantik dari seluruh wanita Ansar. Semua orang pengen wanita itu. Tapi orang ini mengatakan, "Nikahkan putrimu denganku, ini perintah Rasul." Kata bapaknya perempuan itu, "Ya Julaibib, undur siapa, lihat baju, lihat nasab. Lama la walaja, kamu punya harta, kamu punya kehormatan, mau menikahi anakku." Kemudian akhirnya dia mengatakan, "Tunggu dulu, saya akan panggil istriku." Panggillah ibunya perempuan itu. Kurang lebih sama jawaban. Ketika mendengar Julaibib, "Hah? Julaibib? Mau menikahi anak saya?" Tidak. Masih banyak laki-laki baik. Ya. Tetapi wanita yang dikehendaki oleh Rasul, maksudnya wanita anak kedua orang tua tadi, mendengar di dalam kamar penolakan orang tuanya itu. Keluar wanita itu. Tiba-tiba marah kepada kedua orang tuanya.
dan mengatakan, wa kaifa taruddani rasula rasulillah, macam mana kalian berdua ini menolak delegasi yang diutus Rasul kepada kalian? Kalian menolak perintah Rasul? Ya, justru apa? Anaknya yang mau. Dia tidak peduli siapa Julaibib, mau hitam, mau pesek, mau macam-macam, terserah. Ini Rasul yang nyuruh. Makanya dia mengatakan, kalian berdua tidak sadar kalau kalian telah menolak perintah Rasul. Nikahkan aku dengan Julaibib sekarang juga, karena ini perintah Rasul. Enak itu. Harus seperti ini. Ini namanya ittiba. Pokoknya datang dari Rasul, gak peduli. Maka kemudian menikahlah Julaibib dengan wanita cantik, bahkan wanita tercantik di kalangan Ansar. Dia bukan wanita jalanan. Dia bukan wanita yang suka nongkrong depan televisi. Dia bukan wanita sembarang, tidak. Dia wanita tauhid. Wanita yang mengikuti sunnah Rasul. Wanita yang senantiasa ittiba, mencontoh Nabi. Makanya ketika ini adalah perintah Rasul, enggak peduli, nikahkan aku dengan dia. Menikahlah Julaibib dengan wanita itu. Di malam hari, malam pertama itu semua yang diinginkan para pengantin itu malam pertama. Katanya malam yang cepat, kan? Kalau minggu kan malam panjang. Kalau malam pertama ini malam pendek. Atau subuh. Kan? Malam itu adalah malam kebahagiaan seluruh laki-laki dan perempuan yang telah meningkat ke pelaminan. Belum lagi Julaibib ini menyentuh istri. Harusnya itu malam kesenangan. Apalagi istrinya, istri yang paling cantik dari seluruh wanita-wanita Ansar. Siapa yang tidak ingin wanita seperti itu? Antum saja mau. Sebab antum kalau dihadapkan ada satu perempuan, satu cantik sekali miskin, satu jelek sekali kaya, pilih mana? Satu jelek tapi kaya, satu cantik tapi miskin, milih mana? Milih yang cantik, ya? Ngapain? Bosenin, kaya ngapa? Bos, dok gendut, hitam, riwel, kritik, tapi kaya. Yang satunya, masya Allah, kaya model, cantik banget, tapi miskin. Laki-laki pasti memilih yang cantik daripada yang kaya jelek. Berbeda dengan perempuan. Satu laki-laki ganteng, tapi miskin. Hutangnya banyak, pengangguran. Satunya jelek, kaya, dia siap maharnya Fortuner 3, tanahnya banyak, kos-kosnya banyak. Tanya bubu tuh di belakang tuh, milih yang mana? Pasti milih yang jelek dan itu perbedaan laki-laki dan perempuan. Makanya fitrahnya itu kalau orang ganteng itu istrinya jelek, kalau orang jelek biasanya istrinya cantik. Baik. Kembali bahwa di malam hari belum lagi disentuh tuh, tiba-tiba Nabi SAW menyuruh Abu Talha radhiyallahu an untuk mengumpulkan seluruh pasukan dan mengatakan, ya khailallah hirkabu, wahai tentara-tentara Allah, berkumpullah, kita akan berangkat jihad. Mendengar seruan ini, Julaibib tidak peduli dengan malam pertama, tidak peduli dengan istri, karena ini seruan Rasul. Dia tinggalkan malam pertama, dia ikut berbaris dengan tentara Nabi. Berangkatlah mereka ke medan jihad. Rupanya Allah Subhanahu wa Taala takdirkan Julaibib syahid di medan itu. Belum lagi disentuh, dah mati. Saya kira kalau antum di posisi Julaibib, mungkin mikir, ah, nantilah jihad lain kali aja. Tapi lihat para sahabat, sami'na wa ata'nanya itu loh yang kita lihat di sini. Bagaimana sami'na wa ata'nanya itu yang luar biasa. Suami istri loh, istrinya juga begitu, istrinya Julaibib, Julaibibnya juga begitu. Tidak peduli dengan urusan dunia,
Pokoknya ini jihad, jihad, perangkat jihad. Ketika semua sudah selesai perang, Rasul meminta kepada para sahabat untuk mengumpulkan jasad para syuhada. Jadi kemudian para syuhada itu dikumpulkan. Sebagian besar para sahabat tidak kenal Julaibi. Makanya ketika dikumpulkan jasad-jasad itu enggak ada Julaibi. Karena mereka tidak menganggap itu seorang tentara, enggak kenal, tak miskin. Maka Nabi mengatakan, "Aina Julaibi?" Mana jasad Julaibi? Enggak ada. Sahabat bingung. Siapa Julaibi wahai Rasul? Kata Nabi SAW, cari Julaibi. Dicari. Nabi yang nyari sendiri karena dia yang tahu. Sebagian para sahabat kurang akrab dengan Julaibi. Pas Nabi SAW melihat jasad Julaibi, dia langsung menangis. Dan di sekitarnya 7 orang musyrik dibunuh di tangannya. Kemudian Rasul memeluk Julaibi dan mengatakan, qatalta sab'an minal musyriki, ya Julaibi, anta minni wa ana minka. Wahai Julaibi, engkau sudah membunuh 7 orang musyrik. Demi Allah, engkau bagian diriku dan aku bagian diriku. Dan Rasul menangis, memeluk dan dikuburkan.